Kita mengadakan rapid test massal yang ketiga, yang ke satu kedua di puskesmas, yang ketiga ini massal untuk masyarakat, dikhususkan untuk koperasi atau KUD Mina Pajar Sidik. Kenapa? Karena ini Mina Pajar Sidik risiko tinggi, terutama bakul-bakul atau jurukan-jurukan ikan yang sering bolak-balik antara Subang atau Belanakan ke Jakarta yang notabene zona merah. Jadi kita akan lakukan tes, juga melibatkan KUD, di samping KUD Belanakan juga, KUD Muara juga, ada 26 berapa orang, termasuk dia dari pihak desa, kita rapid test juga. Jadi kuota ada 60 orang untuk kuota rapid test massal yang ketiga ini. Semua ini hadir, Bu? Semua, alhamdulillah semua hadir dan berjalan lancar. Hasilnya alhamdulillah non reaktif. Nah ini juga walaupun negatif, kita tetap jangan berpuas diri karena ini bentuknya screening. Jadi bisa aja ini ada pas negatif juga bisa. Jadi ke depan ini diharapkan masyarakat tetap langkah-langkah PSBB kita lakukan, diantaranya jaga jarak tetap 1,5 meter, juga cuci tangan, juga pakai masker. Karena ini yang positif aja banyak yang tanpa gejala. Jadi kita nggak tahu positif enggaknya. Jadi sekarang semua orang yang positif, yang negatif itu pakai masker, terutama kalau keluar rumah. Thank you.